Sorotan kemenangan Man City, The Citizens buas di kotak penalti, Etihad bisa bikin keder Real Madrid. Kemenangan 5-1 Manchester City atas Luton Town di pekan ke-33 Liga Inggris pada Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024 menghadirkan sejumlah sorotan. Kemenangan itu membuat Man City untuk sementara menempati puncak klasemen dengan 73 poin, lantaran Arsenal dan Liverpool memainkan laga di hari Minggu. Kemenangan ini membuat Manchester City memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang mereka di semua kompetisi menjadi 41 pertandingan. Dari 41 kali itu, Man City mencatatkan 35 kemenangan dan 6 sisanya dengan hasil imbang. Sementara bagi Pep Guardiola, hasil ini juga cukup berarti untuknya karena menandai laga kandang yang ke-150 di Liga Inggris. Dari jumlah laga EPL itu, Pep melaluinya dengan 117 kemenangan. Hasil ini juga menjadi modal yang baik bagi Man City jelang leg kedua 8 besar Liga Champions melawan Real Madrid di Etihad Stadium setelah sebelumnya imbang 3-3 di Santiago Bernabeu. Penampilan Manchester City begitu dominan di laga ini. Mereka unggul segalanya dalam hal statistik penyerangan. The Citizens melepaskan 37 kali tembakan ke gawang Luton Town. Catatan ini adalah yang terbanyak setidaknya dalam 8 musim terakhir. Man City juga mencatatkan sentuhan di kotak penalti lebih dari 100 kali. Ada 105 kali sentuhan bola dari para pemain Pep Guardiola. Manchester City babat abis Luton Town, Jeremy Doku, kesabaran yang berbuah manis. Winger Manchester City, Jeremy Doku merasa puas dengan kemenangan telak 5-1 atas Luton Town baru-baru ini. Sang winger menyebut kemenangan itu merupakan buah dari kesabaran The Citizens. Di pekan ke-33 EPL 2023/2024 ini, Manchester City bermain di Etihad Stadium. Mereka menjamu tim papan bawah, Luton Town. Di laga ini, Manchester City sempat dibuat frustrasi dengan pertahanan rapat The Hatters. Namun mereka berhasil menutup laga dengan kemenangan telak 5-1. Doku merasa lega timnya bisa menang dengan skor besar di laga ini. Doku mengakui bahwa City sempat frustrasi karena tidak bisa menembus pertahanan rapat tim tamu. Namun ia menyebut timnya tetap sabar dan terus mencoba sehingga mereka memetik hasil yang apik. Di laga ini, Doku bisa dikatakan jadi salah satu pembeda bagi City. Ia mencetak 1 gol dan 1 assist di laga ini. Doku mengaku gembira karena ia mampu membuat kontribusi yang positif bagi The Citizens. Sejak awal kami tahu bahwa kami akan menemui kesulitan menghadapi tim yang bertahan dengan sangat dalam. Kami benar-benar bersabar di pertandingan tadi. Kami mencetak gol yang bagus melalui Kovacic, dan setelah itu segalanya menjadi lebih mudah. Kami tahu bahwa kami butuh menambah pundi-pundi gol kami dan kami senang bisa mencetak 5 gol pada laga ini. Tentu saja saya senang dengan penampilan saya hari ini. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya saya membuat beberapa peluang namun tidak berhasil. Hari ini adalah hari yang bagus bagi saya, karena usaha saya membuahkan hasil dan saya sangat gembira akan itu. Klasemen Liga Inggris usai Man City menang dan Man United imbang. Klasemen Liga Inggris mengalami perubahan setelah Manchester City menang dan Manchester United meraih hasil imbang pada laga yang berlangsung Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024. Manchester City mengemas kemenangan meyakinkan atas Luton Town di Stadion Etihad. Anak asuh Pep Guardiola menang 5-1 dan kini menduduki posisi puncak klasemen. Skuad juara bertahan kini memiliki 73 poin atau unggul 2 poin atas Arsenal dan Liverpool yang baru akan bermain pada Minggu, tanggal 14 April tahun 2024 malam. Posisi papan atas di klasemen Liga Inggris tak mengalami banyak perubahan. Selain Arsenal dan Liverpool, Aston Villa juga baru bermain besok. Penghuni terakhir zona 4 besar itu akan bertamu ke Stadion Emirates menghadapi Arsenal. Sementara Liverpool akan berhadapan dengan Crystal Palace yang berada di papan bawah. Duel perebutan jatah ke zona Eropa antara Newcastle United dan Tottenham Hotspur.
The Magpies mengemas kemenangan 4-0, namun Newcastle masih berada di peringkat ke-6 dan tertinggal 10 poin dari Tottenham. Tepat berada di bawah Newcastle adalah Manchester United dengan 50 poin. The Red Devils gagal menambah poin lebih banyak karena gagal mengalahkan Bournemouth dalam laga di Stadion Vitality. Tambahan 1 poin dalam laga tandang membuat Man United kini mengoleksi 50 poin, begitu pula dengan Newcastle United. Man of the match Manchester City vs Luton Town, Erling Haaland. Erling Haaland terpilih menjadi man of the match pertandingan Manchester City vs Luton Town. Sang striker dianggap jadi pembeda di pertandingan pekan ke-33 EPL 2023/2024 ini. Beberapa saat yang lalu, Manchester City menjamu Luton Town di Etihad Stadium. The Citizens sangat butuh kemenangan di laga ini demi menjaga asa juara mereka. Luton Town benar-benar membuat City kerepotan di babak pertama. Namun The Citizens menunjukkan kelasnya dan mampu menang dengan skor telak 5-1. Bomber The Citizens, Erling Haaland terpilih menjadi Man of the Match di laga ini versi EPL. Mengapa demikian? Terpilihnya Haaland sebagai Man of the Match di laga ini karena ia terlibat aktif dalam 2 gol City ke gawang Luton Town. Gol pertama City di laga ini lahir berkat dirinya. Tendangan saltonya mengenai kepala bek Luton Town dan bola berbelok menjadi gol saat laga masih berjalan 2 menit. Kontribusi Haaland berikutnya adalah ia mencetak gol dari titik putih di babak kedua. Berkat kontribusinya itu, Haaland dinobatkan sebagai Man of the Match di laga ini.